Halo ya. Halo, Vi. Ada apa nih tiba-tiba nelfon gue? Maaf ya, gue lupa ngomong dulu di chat. Gue cuma mau nanya kabar lo aja kok. Lo kan juga bisa nanya di chat. Kenapa sih harus ditelepon? Gak apa-apa, gue lagi pengen telepon lo aja. BTW, gimana kuliah hari pertama lo tadi? Parah banget, Vi. Semester ini lebih capek daripada sebelumnya. Oh ya, lo sendiri gimana? Wah, tumben lo nanyain gue. Sama sih. Cuman kayaknya jurusan gue lebih santai deh. Heh, lo pikir gue sombong ya? Lo kan temen gue juga. Ih, tapi enak banget lo. Oh iya dong. Tapi gimana pun juga, lo harus tetap semangat ya kuliahnya. Gue selalu ada di sini kok kalau lo pengen cerita. Iya, Vi, iya. Makasih ya buat dukungan lo. Oh iya, Vi. Gue belum cerita ke lo. Mau tau gak? Mau dong, kenapa tuh? Masa? Tadi sore ada yang ngirimin gue coklat sama bunga. Wih, asik. Dari siapa tuh? Tahu. Cuma ada tulisan Happy Birthday dari yang selalu ada. Terus dugaan lo itu dari siapa? Bentar. Dari lo ya? Selamat ulang tahun ya. Ya ampun, masih banyak, Vi. Aku romantis banget sih. Wah, masa sih? Padahal gue biasa aja loh. Iya. Jangan-jangan lo selama ini suka sama gue ya. Wah, apa sih? Kan kita selama ini cuma sahabatan. Iya deh, iya. Tapi makasih lagi ya, Vi. Kayaknya cuma lo deh yang inget sama otak gue. Dia aja lupa. Vi, kok diem baik sih? Halo lo. Maaf. Kayaknya barusan internet gue keputus. Kenapa tadi? Ah, masa? Oh iya, gue inget sekarang. Kayaknya lo bertepuk sebelah tangan deh. Ya gitu dong. Kau jahat sih. Iya, gue cuma bercanda. Lo cemburu ya? Hah, enggak kok, apaan sih? Vi. Iya, kenapa ya? Ada sesuatu yang mau gue bilangin ke lo. Apa itu? Selama ini, gue rasa sama lo. Hah, bohong banget. Sejak kita pertama kali kenal, lo udah baik banget sama gue. Sejujurnya, itu buat gue nyaman. Tapi kan kita udah lama temenan dari awal masuk kuliah. Lagian, bukannya lo suka sama yang lain ya? Gue ngakuin itu karena gue gak mau kehilangan lo, Vi. Jadi gimana, Vi? Sebelumnya ya, gue hargain banget apa yang lo bilang ke gue barusan. Tapi maaf, gue gak bisa nerima. Apa, Vi? Gue udah anggap lo sebagai sahabat terdekat gue. Dan gue gak mau ngerusak itu. I'm sorry. No, harusnya gue yang minta maaf. Anyway, makasih banget ya, lo udah berani speak up. Halo? Ya? Halo? Lo masih di sana?